So, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today's vlog is about project after CIE. Okay. Biasalah exam kan. Exam kita jadi macam lagi dekat dengan Tuhan lah. Macam itulah. Satu hari terdetik hati aku nak follow sahabat Amalkiah, which is sahabat Amalkiah ni NGO yang ditubuhkan oleh suami Sultan Ahmad Arun sendiri. Kebetulan akhir-akhir tahun tu tengah musim banjir. Ha. Sebenarnya volunteering activity dekat dalam aku punya project after CIE pun tak ada pun. Aku nak pergi tolong-tolong volunteering orang banjir. Tapi eventually activity ini telah menjadi pengisian terbesar aku sepanjang aku habis CIE. The total day volunteering activity aku adalah 6 hari. Dia tak berturutan. Okay. Aku akan cuba yang terbaik to make it very short. Dia only less than 10 minutes. Tapi we'll see lah macam mana kau. Waktu tu rakyat tengah cemas sangat-sangat dan berita keep on tersebar yang diorang perlukan bantuan tak. Macam time tu lah hati aku rasa macam sedih je kan. Macam yelah, aku tak pernah experience benda-benda banjir macam how you lost your property like that. Aku pun terjumpa satu posting dekat IG Suasa Smart Harun. Kami perlukan apa, sukarelawan. Diorang clueless apakah kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang volunteer. Macam tu. Rupanya kalau boleh kau kena ada, kalau boleh nak lelaki sebab perlukan tenaga yang banyak untuk kerja-kerja pembersihan. Tapi perempuan boleh juga. Boleh lah yang lagi menyenangkan, yang ada kereta sendiri. Yang lagi menyenangkan kalau kau ada 4x4. Dan bermulalah kisahnya. Farid ni dia adalah salah seorang yang orang-orang penting lah ni. Orang-orang penting. Waktu hari pertama, so kita orang ditugaskan ke Seri Nanding Bulangan. Kita orang secara konvoi lah ke lokasi kejadian. Tapi sebelum kita orang ke lokasi kejadian, dia suruh kita orang kumpul kat HQ SSC tu, which is dekat Negeri Sembilan. Dia daftar IC kita, dia daftar nama kita supaya macam kalau ada apa-apa berlaku kat kita, ada rekod lah dengan diri kita kan. Pergi plus point kat situ, dia bagi allowance untuk duit minyak. So korang boleh tengok lah gambar-gambar, video-video aku kat sana. Kita orang pergi kat satu masjid, kita orang bersihkan masjid tu. So di sinilah berlakunya memori-memori indah mereka mencabut kapet dan mengangkat kapet yang dah berlumpur. So benda tu gila-gila berat. And then benda tu dah melekat. Habis daripada kemas tu, kita orang pergi PPS, Kes Sungai Serai. Banyak sangat bantuan yang dah sampai time tu. Okay, macam nak cakap, okay, bantuan memang banyak sampai tau. Lagi-lagi baju, memang baju memang berlambat gila. Baju yang perlu diperlukan sebenarnya adalah kanak-kanak di bawah umur 2 tahun ke bawah tau. Kau bagi baju, kau longgokkan sekali tau. Macam cakap, it's a better bila kita dah asingkan siap-siap 10 tahun ni, umur 5 tahun ni, umur 18 tahun dah ke atas. So, tapi yang banyak duduk kat PPS ni macam golongan wanita dan kanak-kanak. Waktu hari kedua pula, apa yang berlaku? Aku masuk kelas. Habis kelas lewat lah usrah aku mesej yang dia cakap. Ada persatuan lain pula. Tadi kan persatuan sahabat amalkan. Sekarang ada NGO lain yang perlukan juga volunteer hari esoknya, which is 22 hari bulan, hari Rabu. Kita pergi kat Bangi Lama, kita orang pun pergilah mula-mula buat kawasan. Dah 80% dah bersih lah. Kita pergi kat rumah-rumah orang pula. Datang pukul 4 lah, petang macam tu. Diorang pun tak accept lah sangat orang nak bantu kan bila kau pergi kat rumah. Lepas tu aku teringat lah, coach ada share kat aku yang ada macam satu poster daripada sekolah Institut Hafiz dekat Semenyi. Why not kita pergi melawat? Sebenarnya at least kita tengok dulu keadaan dia dan kita tanya orang tu apa yang diorang perlukan. Tengok memang teruk gila. Bayangkan benteng tu pecah. Benteng tu roboh dengan tak ada air bersih, elektrik. Esok harinya, mesej lah kepada Prof. Sarwani untuk ajak dalam 20 orang budak lelaki buat hari Sabtu sebab nak buat official. Dia jadi kertas kerja pula. Prof. Sarwani suruh aku contact dengan Surah Anajah. Tahu barang-barang yang kita orang perlukan. And then kita orang buat kutipan. Tapi Khamis malam petang, Tuan Haji Azam ni mesej aku dalam sehari. So dia ada buat sumbangan bantuan. And then semua NGO dekat Bangi datang ambil. So kita orang pergi lah kat Alam Sari, ambil beras, ambil barang-barang pamper, susu, makanan, stove, tuala, kelengkapan mandi. Plan je.
kita nak pergi hantar makanan ni dekat Jelebu tu ada dua jalan. So kita orang tak perasan. Basically jalan yang kita orang ambil tu dah runtuh dekat hujung-hujung dekat belah-belah bilangan. Dah separuh jalan dah sampai tu dekat tempat yang diorang polis stop tu tau. Motor je boleh lalu. Ada satu madrasah ni, nama madrasah tu Madrasah An-Nabawiyah Lidiroyah Madrasah Orang Tabligh. Basically memang obviously tak ada perempuan kat situ dan aku seorang je perempuan. So dia orang cakap bahasa Arab. Tu dia cakap dia orang tak kena pun banjir sebab tempat dia orang tinggi, tapi dia orang terjejas daripada segi jalan dan tanah runtuh. Tak ada bekalan makanan. So kita pun bagilah makanan. Sebab dah banyak sangat barang dekat langat. So kita pun pergi ke Jelebu, pergi kat PPS terus. Okay, korang boleh tengoklah baju-baju dia longgokkan macam sampah. Kita dapat experience sebab kita orang bercakap dengan Abang Rela kat situ lah. Abang Rela tu cakap macam ni, korang ni daripada mana? Okay, aku pun cakap, kita orang daripada GMI. Oh, korang GMI yang engineering kan? Tu dia cakap macam ni, kata korang bagi sumbangan, kemahiran korang, daripada korang bagi sumbangan makanan, korang bagi sumbangan benda-benda ni, tak membantu pun sangat sebab semua orang dah cukup macam betulkan lampu, betulkan kipas. Benda tu nak buat susah cakap dengan orang-orang atasan GMI. Tapi macam Allah tu pemudahkan urusan lah. So Barilla tu cakap lah, tidur je lah dulu dekat dewan ni. Orang ada stok katil tilam kat situ juga. Masa kita orang tidur kat area tu juga. Macam tadi kita terjaga pukul 4. Farid terjaga, aku terjaga sebab mengigau. Otak aku tak dapat rehat. Aku mimpi kita punya kereta lagi sikit je nak jatuh gaung tau. Dan balik daripada Jelebu tu dah pukul, sampai dekat GMI balik dalam pukul 5.30 nak ke 6 macam tu lah. 7 lebih ke pukul 8 kita pergi yang esok punya tu kat Semenyih Institut Tahfiz tu. So selesai hari keempat kita orang, which is hari Sabtu, hari yang aku dah buat proposal, aku buat kertas kerja untuk aktiviti volunteering di Institut Tahfiz. 25 orang pelajar, 2 orang TTO kita orang. Alhamdulillah, aktiviti berjalan dengan lancar. Ada yang masuk kolam dengan campur-campur dengan segala bau. Kolam tu dah campurkan sampah. So bila kau masuk, basically kau macam masuk dalam loji, betul tak? Tapi diorang dah lagi. Diorang seronok. Kutipan sebanyak 800 untuk mereka. Alhamdulillah. Balik daripada tu kita lalu kat Semenyih. Memang cantik rupanya. Oh, macam cantik lah. Budak lelaki diorang ni bengong tau. Dia pergi berhenti main air terjun kat situ. Aku macam serius lah. And then macam nak tangkap gambar semua. Itu hari Ahad. Hari Ahad sebabkan bantuan-bantuan dalam kereta Farid tu tak habis lagi. Jadi kita orang nak bagi bantuan. Afnan cakap dengan aku, dia ada kawan dia dekat area apa Sya'alam yang perlukan makanan bantuan. So hari ni iaitu hari terakhir aktiviti volunteering aku. The day nak buat kertas kerja tu paling sakit. Pemeriksaan pendawaian kan tu, kita orang check pendawaian rumah. Tapi kalau kita tak panggil plug macam ni kan, Swiss dengan plug, kita orang check benda ni je. Pergi kat banting, kat rumah-rumah yang terjejas, pergi masjid. Seramai 9 orang student sahaja ya. 9 orang student dan 16 orang TTO. Basically, this punya activity monopoli oleh TTO dan staff. Basically, 70% yang aku dapat daripada aktiviti tu adalah kemahiran electrical. Kemahiran sebagai seorang engineer lah. So, that's all. Thank you. Hopefully korang enjoy.